bilang kalau fansnya itu buta kan fakta. Oke, kalau kita lihat video yang ini berapa guys? 8 juta VND Vietnam ya, berapa nih guys? Terus emang ditransfer ke, iya di sini tertulis Medcoin. Yuk guys, kembali di channel FKR Project. Oke teman-teman, jadi kali ini kita bakal bahas hal yang lagi viral yaitu Koi. Ternyata saat Una ke Vietnam, Koi belum bayar uang make up. Kok bisa? Ini diungkapin salah satu temennya sendiri loh. Oke, kita mulai videonya aja ya, biar kalian paham. Buat teman-teman yang baru mampir ke channel, jangan lupa guys diklik tombol subscribe. Ketika kalian klik tombol subscribe, kalian dalam mensupport channel ini untuk upload setiap hari. Langsung aja kita bahas videonya. Let's go. Mereka berdua ngelakuin live. Ini kan mereka berdua ini salah satu temannya Koi ya, yang akrab di Indonesia. Di sini tertulis, lalu mua aja di sabotase yang harusnya di-booking untuk V dan Mas Adi dari fans Vietnam, malah dipakai oleh Tuan Putri. Tuan Putri itu si Una ya dalam kurung. Gengsi elit buat modal sulit. Ups, maunya yang gratisan katanya. Oke, kita coba lihat ya. Ini ku mental lo Arab mengungkap FGS ya lo sumpah. Kalau pas FGS diungkap, terang lagi. Kan dibilang kalau fansnya itu buta kan fakta. Nah. Oh, jadi gak nyangka banget ya saat Una make up ini adalah salah satu make up harusnya buat V dan Vidat dan Mas Adi. Ternyata karena lama dilarin kan ke Una dulu ya. Wah. Yeah. Kok semenjak Koi sama Una putus, kelakuan Koi makin terungkap semua ya? Next. Nah, terus di sini ada video kedua. Yang katanya kalau ngomong harus ada bukti biar nggak jadi fitnah. Oke, kita butuh bukti dong di video ini. Nih, gue spill bukti dan juga fakta akurat. Jangan lempar batu, sembunyi tangan kan, sudah dibilangin. Vidat, Vidia dan Dat Vila itu orang yang cerdas, selalu bicara dengan bukti dan fakta nyata. Oke, kita coba cek ya. Di sini akun ini membuka bukti, guys. Dibilang kalau fansnya itu buta kan fakta. Oke, kalau kita lihat video yang ini berapa guys? 8 juta VND Vietnam ya. Berapa nih, guys? Terus emang ditransfer ke, iya di sini tertulis Medcoin. Fakta menarik, ini asli guys, ini 2022, tanggal 25 bulan 10, oke, itu masih pacaran sama Una dong. Oke, ya ini transferan lagi ya, tanggal 25 bulan 10 2022, masih sama dengan Medcoin. Oke, di 2003, ini nggak tahu bahasa Vietnam, mungkin tanggal 6 bulan 6. Oh, baru ditransfer. Oh, ini baru ditransfer, mungkin sama... Kok 5 juta? Tadi 8 juta lagi. Tuh, tertulis. Met Koi Chun Make Up Koi Fa Una. Oh, ini gue agak ngerti sih, ini Koi dan Una juga gitu ya. Kan dibilang. Ternyata nggak nyangka banget di balik sisi Koi yang rumahnya besar, make up pun nyicil, menarik ya. Next. Gimana? Si paling take care nyisain orang, kita kenal Koi ya dari sini ya.
Karena rasanya teker berkali-kali malah dihujat mas. Rasanya anjing banget. Sekarang Mas Adi udah sadar, alhamdulillah. Hey, zaman-zaman kapan ya? Gua ya gue sering nontonin ini sih, kangen sih gue zaman-zaman ini koi ke Indonesia. Tapi kok makin lama semenjak putus gue udah gak respect lagi gitu sama apa ya. Gue dulu respect banget gila, kok ada gitu cowok bener-bener memperjuangkan Una, ternyata dibalik ini kok buat cuma nyari popularitas aja gitu. Dan next ya, lanjut. Yang bayar make up siapa? Yang di make upin siapa? Malah cosplay jadi pangeran dan tuan putri, woi. Agak punya malu banget sultan abal-abal. Yang cewek juga diem-diem. Memang diem. Gua kasihan sih ke Una. Una enggak tahu apa-apa, guys. Una kan cuma main ke Vietnam, guys. Oke, kita tonton. Ini ya pada momen TikTokers itu bukan sih. Oh ini pada momen TikTokers itu ya. Gue ngikutin juga guys ini. Next. Habis lihat live adik kakak. Oh adik kakak yang tadi ya. Siapa tadi? Mas Adi sama Hidia. Gimana perasaan tuan muda dan tuan putri? Oh ini yang baru ditransfer dan di sini tertulis jelas banget baru dibayar make up ya. Iya ini tanggal 6 bulan 6 dong, ini baru banget ya, baru ditransfer ketika videonya viral. Oh bayar make upnya nyicil mungkin. Menarik ya, terbongkar ya. Dan di sini sedikit Una klarifikasi guys, bahkan sampai Una klarifikasi ya. Kita coba lihat. No comment. Dia nggak komen ya. Masalah make up-an. Aku nggak tahu apa-apa. Stop spamation atau komen di akun aku, please. Terus dengan emot sampah. Tuh, kasihan guys Una. Dia sampai klarifikasi guys, gila gara-gara make up nih. Oh, lari dari toxic people. Orang Una dasarnya lucu ya. Kucing ya, bisa lalapan sih. Ya, keren-keren. Enak. Terus dia buat story ini tentang adik-adiknya. Adik-adiknya dan ya, di foto-fotonya pun tentang kok udah gak ada lagi ya. Ya semangat ya Una. Yang make up juga gak ada ya di sini. Kalau si Madcoy sendiri dia kagak ada klarifikasi apa-apa guys. Bahkan TikTok dia sekarang udah hilang guys. TikTok yang 1 juta view ini ya. 1 atau 2 juta gue kurang tahu deh, lupa. TikTok dia followersnya tinggi ya. Dan di sini dia kagak ada klarifikasi guys di story. Malah kayak ya make up lagi di sini. Kumpul sama teman-temannya, terus foto shoot lagi gitu. Nah, ini. Dan dia cuma nunjukin TikTok dia yang ini nih. Nah, ini guys, TikTok dia. Ya. Lah, sekarang yang di tank biru yang ini ya. Madcoy Diali yang live ya. Ini buat akun baru lagi guys. Nah, gue jujur sih, gue gak respect. Terserah guys, karena gue ngeliat video kayak gini, gue realistis aja sih. Karena kan pendapat orang beda-beda ya. Gue emang gak respect banget sih sama gue kalau kayak gini ya. Yaudah guys, mungkin videonya yang viral cukup sampai sini aja guys. Gue gak usah banyak komen ya. Kalian bisa menilai sendiri tentang gue. Dan ini diviralkan oleh mereka adik kakak tadi, Vidya dan Adi ya, Mas Adi ya, akhirnya baru dibayar sekarang ketika video itu viral.
ke Indonesia elit bayar hutang sulit cuak. Oke, gue Desni Wali. Kalau ada salah-salah kata, mohon dimaafkan, guys. Ya, sampai jumpa di next video viral selanjutnya. Bye-bye. Oke, guys. Subscribe channel FKR Project. Jangan lupa kalian subscribe channelnya FKR Project. Oke, subscribe channel FKR Project. Hai, guys. Jangan lupa untuk subscribe FKR Project.